Cie nek sing lirik-lirik cie. Ngene iki nganu pemirsa terdiami mergakno kelingan jaman kae. Kelingan ya Allah dek kae aku pernah bermesra dan beria, berpeluk manja ning kene ngono lho. Delok senyume iki mengandung terus menurut kita pas ngedut yang kira mungkin bahasnya apa bu umpama nih? Saya rasa gue sadar rasa kayak ini kok baru ku sadari cintaku bertemu di depot taman. Aku mah lagu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho wong telu iki lho pemirsa sing duwe inisiatif assalamualaikum ki yo Intan. Berarti kan iso dinilai wis anumpamane. Enek wong meneng yo. Dadi Intan ki selama iki ki Intan mau pura-pura pemirsa yo. Heeh. Saiki ki pinter cah ki. Wis yo ketemu lagi di channel Edarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Jadi ki alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa menyajikan konten bliur untuk panjenengan sedoyo dimanapun panjenengan berada. Semoga panjenengan orang bliur, orang mutah ndelok kontennya darate ya, mergo no konten iki konten ngelu ngono. Dan kita mau kemana hari ini sesuai konten yang tadi malam yang tak upload tadi pagi. Aku bakalan ngejak Bu Yuni ke sebuah tempat yang sangat istimewa, yang indah dan iki wis Jumbah, yo engko jenengan karek manutae lah pokoke. Biasane lu tandi bali yo. Karek manutae pokoke jenengan iki. Man tinggal duduk diam. Iki aku karo Repae wis merencanakan sesuatu yang akan membuat jenengan kuwi sangat bahagia. Aku jiwa tak suwebet cah loro, tenan. Yo tak tinggal ning kono ora yo Pak yo. Lah kok celok lek pono mbelek wi lah. Gak lek pono mbelek wi jarine ndek iki. Wis tak konfirmasi, wis gak iso. Lek seso nek umpamane enek nomor ibuku nelpon berarti kuwi yo anggap ae anu yo lek yo ibuku mau godho jenengan ngono bro. Aku yo wis ngono. Saya yo iki aku tak perjalanan sik. Dari Ginko juga bakalan takjak nih gue toko pemirsa. Aku apain dulu perkembangan toko renovasi soalnya tinggal 2 hari lagi kita sudah opening. Alhamdulillah. Jadi gue kalian warga Cepu dan sekitarnya ojo lali pemirsa yo, ojo lali dikunjungi neng angkring, ojo lali neng angkringan lek damis. Panggungnya neng di bu. Neng gue neng arepe Bumol. Bumol Padangan pemirsa gue. Oh cedak toko nih Mas Koko. Sini itu barang obrak abrik wilo cedak. Betul sekali. Cuma bedanya kita masuk nek Pak Koko kan di. Saurungnya ngangkring gue nih Mbak Ida renang sih. Sesuk tapi. Ngono yo ta. Tanggal 24 buka e. Ya wes pemirsa yo ngono nggo kalian selagi bergabung di channel kok jolele like komen dan juga subscribe. Dises banyak-banyaknya. Terus segitu dulu dong dinongos sing ape-ape. Oke, tak OTW sik engko bakalan tak vlog meneh. Cus. Nah, iki pemirsa dadi mampir ning pasar sedelok sebelum kita menyenangkan Bu Yuni. Iki tuku-tuku sing dinggo anu dinggo toko pemirsa yo, semua rasa. Enek teh sisri, enek kopi, enek opo wis kabeh pokoke sing biasane tak ngerteni ning angkringan iki. Untung ngejak Repa pemirsa. Dadi enek sing ngewangi juga. Kuwi lho anu kon gawekno ibuku sik sedelok e. Iya jeruk nipis ki malah sing seger je malah. Jeruk-jerukan to sisri biring ngene iki Pak, akeh banget jek-jek payu ngene iki. Sam iki dadi aku tukune iki ning panggon kulaane wong-wong pemirsa. Turne Mbah Sis Biring yo menyarankan ning kene. Mbah Sis kan dodolan wis suwe berpuluh-puluh tahun e. Dikongkon ning kene nek tuku dadi iki yo umpamane ning kene iki legane lebih miring daripada laine. Wes aku tak milih-milih sing kok bariki langsung cus ning TKP. Ayo medun. Oke, sudah selesai, sudah sampai. Ya pamangan neh. Kosan iki nek ngemis ibu iki nyelengno sing ora-ora. Lho. Ya ora. Aku padahal lo gak ada niatan ngilingno. Oh. Ya yes, berarti okay. Iki aku tak mangan sih jenengan tak kunci di mobil ngono ya. Ya gak apa-apa. Ya ora asih yo ya. Ora tak asih lho ya. Ndak tega mbok megap-megap koyo iwak anu ning
coba ayo 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 lewat sana ayo turun yo cie jadi nuke ngejak neng tempat yang istimewa. Ini masih kurang istimewa kan? Itu dengan kenangan indah yang perlu dikenang. Mas ayo ayo pak ayo pak medun cus. Piye bu ayo kok malah kalau wes awe awe. Iki jujur mirsa aku sama sekali gak pernah gawe konten ning kene, gak pernah maem ning kene. Yo terakhir yo pas keluarga Cemara kae. Yo Pak yo. Zaman kae awas kena anem. Lah yo pikirku apa jejak ning iki, aku ditukokno piye, apa piye. Iki bentuk dengan kenangan. Iki yo enak. Wah, memang berdek karo Mbak Dang, Nek. Jalan, Nek. Ini gini emang Repa bertak tuwapuk pemirsa lah ini saya ingin terok-terok Mas Dimas sih aku kan apa nyebrang ya kan nenek motor aku juga serok jeng si jeng si jeng tuwapuk aja saya boleh nyelok ngonoi mau Mas Dimas kan rasa melo ini kan reflek jenengnya kosok ibu tak ada pipis yang kena ya cukup parkir ya iya kok dilongkas kan nenek garuan Satpol PP jadi jenengan kan iso di iya aku kok kuman lenda di garu ilu ya Allah ini lo pemirsa panggungnya pemirsa dengan berjuta-juta kerinduan cie cie itu loh senyum manis ya senyum manis ih ngeri ya ngeneng kinko bu ngeneng kinko nganu bora maem bora jenengan dahar bora gak usah tak pesenau berarti ya saya pak makan dia pak aku lesu pak ayo tang intan gelum ya tang ya ayo masuk dadah ben anek Satpol PP beno le tukang parkir iki dianuai kok Bang. Darane wong edan katene cepet. Tapi gak gelem mangan. Gak oleh mangan lho ya. Alhamdulillah ya Allah, duweku gak kalong akeh, sing mak mok wong telu tok. Alhamdulillah ya Allah. Intan apa Intan, Mami? Intan apa Mami? Mie ayam itu ada ndak mie ayam? Coba tanya Mas, mie sunci itu mie apa? Cie nek sing dirik nglirik cie. Ngene iki nganu pemirsa terdiam iki mergakno kelingan jaman kae. Kelingan ya Allah dek kae aku pernah bermesra dan beria, berpeluk manja ning kene ngono lho. Delok senyume iki mengandung piye? Kalau pemirsa masih, kalau pemirsa ning kono pemirsa. Cie, tapi jenengan senyummu sangat manis sih Bu. Sore ini serius aku. Iki aku ning panggon sing sebelah kene pemirsa soalnya sing sebelah kono penuh dan juga enek lagune. Dadi iki pas ning kene iki sepi, tapi iki opo doae panggone. Tapi nek ibuku dek kae biasane ning mojok ning kono pemirsa. Mojok ning sebelah. Cie. Memberitahu orang-orang tua. Terane. Mari jenengan manis ae. Ih, nek marah-marah niki malah manis. Wis seri-seri ya. Iya. Kita menggebu-gebu ngono ya, Pak ya. Ben aku kok ape kondo Mas, iki ndek kae iki jaman kae panggon apa antara bertemunya cinta sejati ngono. Kurang ajar, Bu. Kok iki anakku nek mambu, iki lho aku nek ngarani koyo mambu apa ya? Mambu apa? Mambu karbit, mambu walang, malang sangit tapi mambu rindu paling cerah. Berarti apa rindu? Tapi tak terpono ya tak fece no ya. Ben roh guangnya sih tino lo bu, kan yang mengenya guang bapak aku sih ya sih. Tangan, ya Allah pasti. Ini aku tuh dari sing ora ora lo. Iki pemirsa mesti aku yakin sing delok guyu ngeklek iki pemirsa. Wis kamu kok. Anakku tak kok kene. Wis tak disin dong pegawai ini kok ngingeti lo. Gak apa-apa diingeti ya kok. Urung digaruk ya kok. Terus kayak aku tampil aja pemirsa yong, kok bakalan tak syuting lagi. Cus. Ibu ngono kuwi jaman dek kae pas ngedit ngono kuwi wong loro ngono kuwi ning kene. Lah dibeleni nek wis sampes kok iso. Ngono kuwi pesene apa, Bu? Mie ayam. Oh, alah iki mang yo tak pesen mie ayam kok, Bu. Tapi kan jarine jenengan kan emoh, jadi yo jenengan gak tak pesen. Terus mungkin dia pas ngedit yang kirim mungkin bahasnya apa Bu Pak Manis? Gue sudah rasa tekanan kok tentang masa depan yang indah dan cerah. Gue belum foto mana senyum.
manis. Ibu kok dewa ayu Bapak yo sore iki yo napa yo? Mempunyai aura. Aura iki aura beda nih. Oh, saudaranya telas. Nih kemauan ganti es teh mawon. Oke, es teh kali. Apa mau beli apa? Kok kepo sih? Murah banget. Adem. Tapi semarin sobat kan belum kuitan. Ibu pengen ngombe arak. Intan, buatan parang ngono kuwi semarai sapa Intan e. Buatan parang. Ibu ki ora arak kan, tapi congyang. Doa itu dong. Timbang congyang aku Banyuwangi sisane. Apa lah aku kok gedhe terus iki liyane mau yo ana adik enek Repa, enek saos tapi dipasangin, enek semut merah yang di dinding kok yo disote. Waduh aku wae. Ketok saltinge yo, Pak yo, ketok saltinge. Nek ora salting ki mesti diam, tenang, santai. Tapi iki kan sibuk untuk menjelaskan. Indah Putijan Asri, anak yang sangat-sangat mampu spertus sakmene. Berarti nek aku spertus jenengan lekok gase ngono ya. Wis pemirsa ngono sing kon nek makanane teko bakalan bercerita-cerita lebih aku tak dalam lagi. Kamar Mas yo, Mas parkir yo. Iya, aku tak nelpon nganu garuan kuwi sing nyakke. Nek kalau Satpol PP cepu kuwi kanca aku nang mbok kon dulu. Pemirsa ngono sik yo engko tak soteng nek. Sementara baru minumannya saja yang datang pemirsa, untuk makanannya menyusul ya. Bangsan yo kerja ning game kacamata oleh. Kerja ning angkringan. Oleh, sing oleh sapa sing gak oleh ki kowe nganggo kacamata jaren. Apa sih kok melok-melok? Baru kusel dari cintaku bertepuk sebelah tangan. Apa? Cintaku bertepuk. Gini lho. Gini lho, Bu. Piye? Oke. Baru ku baru ku sadari cintaku bertemu di Depok Taman. Cie. Aku mah laguku gak. Yang depot ye. Ngono ki jenengan nek BT ngono ki malah ayune 5 kali lipat, Bu. 25 lipat, Bu, ngono iki. Cih. Sedotane Mbah Wo, muwene selawe. Oh, alasan. Cie, anu yo nek gawe guyu kate pinter ya. Iya, setengahnya mengalihkan pembicaraan. Dia tak neng tangan yo. Mbak, telepon ke polisian terdekat cepetan. Iya. Masya Allah. Aku lapor lagi. Lapor naik. Tapi aku kimbo berwujud apa pemirsa ya? Berwujud masa lalu yang indah. Ya, ingin dimengerti. Peran ingin dimanja. Bu Yuni ingin dimanja dan dimengerti. Orang yang kita dimanja, nanti aku dianu. Di kuampleng. Aku dianiaya anak-anak pemirsa. Alhamdulillah sudah datang. Walah ternyata ning kene estetik, Pak. Pantes dek kae nilaine ning kene, Pak. Yo, Pak yo. Lihatlah. Ngiler boragi atau ning kene udan-udan pemirsa. Kemudian macam-macam pemirsa mangane ngene iki ki rugi pokoknya sing ora gelem yo. Yo Pak yo. Ayo makan pemirsa sing belum makan dan makan. Ibu maem. Kenane. Kenan lo yo. Iki tak kena tukang parkir lo yo setahe lo yo iki tak pesenno lo yo 4 lo yo. Kenane. Nggih, kok pesen mau? Aji. Jare mang mah. Lah kan aku menengae lho, Bu. Pesen ada ya dadi gelem mau aku ketok aliran
Nang ono mang mah jarene nang ngono. Ya dadi ki lu mau delokno balak nek nginuk jas ngono. Ya dadi ki lu. Inumine apa inuk kenangane? Nek kenangane ora ngene lho Nda. Aku demang wis awan wis emosi kremosi. Perkara apa? Emosine perkara apa? Aku iki kuwi kaget dah yo. Perkara mangke persona dhuwur kan kudu penak-penak. Dhuwur langsung gerwet-gerwet tak ono Repa. Aku berapa melewayu sampai gopoh ngono kalu. Anu gusuk Allah. Oh kuwe iki kumbane teles, sing perkara begitu mak dhuwur udan langsung turun dengan derasnya. Nggih. 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 Rohan buahnya rumahan dipesen secara diam-diam daripada mubazir bisa tangan lepain mana nani bukannya perkara lesu lesu ya lah yo mangat TV pipis lah malah keluen mana yo malah dia mana yo malah diangkut yo kayu lah yo buah ini mau cerita indah diangkut ya kan dibuat lagi jari intan bisa pemirsa tujuannya di pasar apa tuh jari pasar dua jari ini Jurintan yang perang. Kan? Ya, tapi mbok apa kata California? Kan sapi kan? Aku ang. Depan. Maksudnya? Oh, aku. Dah, emosi. Emosi itu kenapa kan? Iya, kan dia pemirsa emosi jadi murid-murid itu yuk butuh kenapa? Iki durus banget mana pemirsa lihat tuh. Iki jadi sekian lama, jadi terakhir mana mungkin itu yuk pas lagi bapak aku kari. Jadi lu sepirak tahun ya, 6 tahun. Aku malah blast gak tahu deh nih. Makan dulu Bisti, muring-muring butuh penaga. Nanti makan jadi budget, jadi tolong kasih penyesan. Tenang nih bro. Ini kita taruh hiling-hiling bu, deh kayak gitu mamanya nih kayak gitu. Membicarakan apa ya? Dari pemirsa yo, aku ki setiap mesti opo ae yo. Tapi mesti aku bumbuan ini sing rasane kecut, sing mah rasane tak karo-karuan. Jadi nek aku penjelok bumbuan Mbak Indah ae ben iso dipangan dengan enak ngono lho. Dene iki ora iso bumbuan nganu enak ngono. Kan iki sama pemirsa mas. Orang-orang orang ibu ya, padahal kan dipangan pangan dhewe. Iya. Ngene ora cocok ini kan iso di anu lho. Tapi yo Mbak, wis tau yo, tak coba yo. Tak coba tak tambahi kecap karena kemuan sen. Mau tak tambahi saus jadi warna. Jadi ini sisanya rasa lepas mal. Tapi apa sih nak? Biasa sih nak ini. Aku humbar lah. Terus ya biar sedengan. Sedengan mawon. Kita sedengan aja pemirsa. Biar bu rasanya je. Waktu karena beberapa tahun yang lalu apa nih perbedaan makanya? Bebian ini mie ini sederhana, makanya ayam biasa, kayak ini spesial. Cinta tumbuh di warung mie yang sederhana, asik. Mengerikan berapa? Jaman kayak gini ngono kuwi paham makanya. Perbedaan jaman kayak karena jaman saya gini pak yo. Jaman kayak gini pacaran nih mie ayam, ngedate mie ayam, ngono kuwi wes dua lalu satu. Wah. Wes ngeri. Dan saya kira mama ni kan kafe. Seiring berjalannya waktu kan enak resto. Kafe. Kafe. Jadi buta pacaran cuma saya kita nak kafe ni nih. Berapa? Resto. Berapa? Berapa tu enak? Neng mall. Tu enak dia berapa? Jadi bapak aku mama ni mulai layan menunggu ibu tu bicara ni masih suar lah pemirsa. Suar harus gede-gede kalau ngidul lalu tanggung ni. Kalau kita pasangnya gede-gede, kita kita mendung.
Jadi ngono. Kerjanya malah semakin menggila nek ngenyek kerjaan. Ya ngono lah pemirsa pokoknya. Ini salah satu kenangan ibuku zaman kae. Jadi kenangan wae dijak ning ndi ngono to anak kesowan nang Mbak. Lha napa ora? Mama. Di, sawi di. Di delok nah, di anak. Oh, males aku kuwi. Balik napa ora sawiku? Di. Gede. Anak em yo. Ini punya aku. Ini punya Erepa. Itu punya Intan, masih rojo akeh yo. Nah, iki saya ngomong-ngomong dipesenno kok sampe entek iki piye iki mang bocor apa piye Bu pamane Bu? Kaliren menangan. Wae wong nek kaliren buang gengsi, malah remusi kok nek gengsi dipertahankan remusi mengkae kaliren. Ngono ya Bu ya. Ada iso ya pemirsa, iki padahal mang momok. Penting lah. Iya, Pak. Ada iso ya. Aku padahal jake sak mene. Repa ya jake. Intan ki lho sing biasane menang nomor 1 makem di manapun tempatnya. Iki kok kalah karo Bu Yuni. Bu Yuni kok wis sampe koretan, aduh. Saking segere paling pemirsa ya, saking nikmate ngono. Soale kan tempatnya mengandung cerita-cerita masa lalu. Ngori pemirsa iki jadi serius iki wis suwe banget aku gak mam ning kene. Ning kene yo selain enek mie ayam karo bakso ku yo enek. Apa padhe mau ayam kremes ngono ki, Pak yo. Enek ayam kremes terus enek jus-jusan juga. Ngono kuwi. Ya Allah pemirsa, entek pemirsa, piye Bu Marek, Bu? Ayo mulai. Yo mulai wis entek yo, Pak. Wis Marek. Ya pemirsa segitu dulu, aku minta maaf ya Bu, ngene iki mang guyon pemirsa yo guyon. Guyon yo pancen kudu tak tapi guyone yo tetep mengingatkan. Iya. Guyone iki pancen yo mengingatkan walah nem loro kok jenenge mripate ucul lho Bu, ora nek lem-leman mripat to yo. Yus pemirsa mungkin segitu dulu kontennya, pokoknya ditunggu konten-konten keseruan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, di-share saat kalian, nyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Doa dinonga muga-muga diparingi segera waras panjang umur, rezeki yang kang lancar, urusan yang dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Semakin sakit dan diparingi sembuh. Sendirian dipertemukan jodoh yang dipertemukan dan yang paling penting untuk pejuang garis dua tak doakan segera memiliki momongan yo pokoknya semangat 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 semuanya pokoknya mohon maaf banget nek mungkin perkataan ataupun perlakuan kami menyinggung atau menyakiti panjenengan sedoyo pun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Bye bye.